Hello guys, welcome back to my channel. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tonton video ini sampai habis ya. Naik pitam Ayu Ting Ting, mentang-mentang sebentar lagi halal. Siva malah melulu pancing amarah sang kakak, ya berantemlah. Pernikahan adik Ayu Ting Ting, Siva tinggal hitungan hari. Jelang pernikahan, Ayu Ting Ting akui kerap bertengkar dengan sang adik, Siva. Tak tanggung-tanggung, Ayu Ting Ting dan Siva bahkan gontok-gontokkan di depan calon adik ipar. Ayu Ting Ting sebut terlalu banyak drama yang terjadi. Ya, diketahui, adik Ayu Ting Ting bakal segera melangsungkan pernikahan. Tak pelak, pernikahan adik Ayu Ting Ting menuai atensi publik. Mengingat hingga detik ini Ayu Ting Ting belum juga menemui jodohnya. Komentar sang adik bakal melangkahi Ayu Ting Ting pun tersebar kemana-mana. Sayang, Ayu Ting Ting tak sepakat dengan narasi ini. Dilansir dari Selasa tanggal 18 Januari tahun 2022, Ayu Ting Ting justru mengaku bahagia dengan pernikahan sang adik. Alih-alih sebut sang adik melangkahinya, Ayu Ting Ting mengatakan bahwa ini adalah saat yang tepat bagi Siva menikah. Diakui Ayu Ting Ting jelang pernikahan sang adik, banyak drama yang terjadi. Ayu Ting Ting dan Siva jadi sering kali terlibat perang mulut gegara hal sepele. Tak tanggung-tanggung, Ayu Ting Ting dan Siva bahkan sampai gontok-gontok di depan sang calon adik ipar. Aman semua walaupun heboh, ribet, banyak banget dramanya, banyak banget kehebohannya, terang Ayu Ting Ting. Banyak dramanya, pindah-pindahlah, tempatnya jauhlah. Ada yang berantem lah, ngomel lah. Yang berantem si kita sama si Faya. Kalau pasangan sih enggak, lanjutnya. Meski begitu, Ayu Ting Ting tetap jadi orang nomor satu yang mendukung kebahagiaan Siva dan calon suaminya. Bahkan Ayu Ting Ting rela jadi make-up artis gratisan selama sang adik melakukan pemotretan prewedding. Aku sebagai mua, pas prewedding yang kedua yang santai yang simple, aku yang makeup, katanya. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar walaupun banyak kendala, pungkas Ayu Ting Ting. Oke guys, sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like and share-nya ya. Terima kasih.